Bieber yang akan menyanyikan single ke-10 dari JKT48. Sekarang mereka akan bercerita tentang kedekatannya dengan fans dan juga member lainnya. Kemarin adalah hari yang bersejarah untuk semua member JKT48. Karena mereka berpartisipasi dalam pemilihan member yang akan menyanyikan single JKT48 yang ke-10. Member JKT48 yang berjumlah 64 ini dikerucutkan menjadi 32 member dengan voting tertinggi dari para fans. Member yang berada di posisi ke-32 sampai 17 diberi gelar Undergirls, sementara member di posisi ke-16 sampai pertama diberi gelar Senbutsu, dan akan mengisi single mereka yang ke-10. Dalam eksklusif interview ini, 16 member JKT48 yang diberi gelar Senbutsu bercerita tentang dukungan dari para fans yang telah mendukung selama 1 bulan penuh. Selama 1 bulan ini tuh fans dari JKT48 tuh udah berjuang mati-matian untuk voting kita supaya bisa berada di 16 besar gitu, 32 besar gitu. Jadi seneng. JKT48 mengaku bahwa mereka sangat dekat dengan fans karena fans tidak hanya sekedar mendukung dengan melakukan voting, namun mereka juga memperhatikan proses perkembangan member-member JKT48. Deket banget gitu karena JKT48 kan idol group yang tumbuh dan berkembang bersama fans, di mana fans itu emang selalu memperhatikan perkembangan kita itu seperti apa gitu. Jadi segala yang kita lakuin, proses perubahan kita gitu, dari yang tadinya nggak bisa apa-apa sampai bisa berdiri sekarang seperti ini, ya itu berkat dukungan fans juga gitu. Jadi emang bener-bener kita tuh tanpa fans emang nggak ada apa-apanya. Sebagai cara untuk mengekspos keahlian dan keunikan masing-masing member, setiap member sering memposting kegiatan mereka agar dapat diperhatikan fans. Ternyata, di luar JKT48, banyak dari mereka yang memiliki kemampuan lain selain menyanyi dan menari. Ada juga waktu kosong, misalnya kayak kita di Twitter, Google Plus gitu. Kita di situ bisa tunjukin diri kita kayak gimana, dan di JKT48 nggak sekedar cuma nyanyi sama nari doang, tapi kita kan ada teater yang kita bisa nge-MC, terus juga ada hashtag event yang kita tuh bisa tunjukin apa yang kita bisa gitu, bakat. Jadi di situ member tuh fans tuh bisa lihat gitu, apa sih sebenarnya yang member ini bisa gitu. Dan itu kelihatan banget sih, jadi member tuh bisa nunjukin ciri khasnya. Di luar kesibukan JKT48, setiap member juga sering menghabiskan waktu bersama. Kita kayak suka jalan bareng kayak gitu, karena kalau misalnya libur, kalau nggak tahu mau kemana, kita kadang ajak member yang lain, yuk kita main ke sini gitu. Kalau nggak cari baju, namanya juga cewek kan sukanya shopping ya, jadi kayak jalan-jalan bareng gitu. Itu adalah cerita dari JKT48 mengenai kedekatan mereka dengan fans dan sesama member. Semoga mereka akan selalu kompak dan menjadi idola serta panutan positif bagi fansnya. Itu yang paling penting, kompak dan juga bisa menyebarkan hal positif untuk para fansnya. Karena fansnya kan benar-benar terlibat langsung untuk membesarkan nama mereka juga. Itu, apalagi kemarin waktu voting itu kan benar-benar peranan dari para fansnya banget. Yang mereka nonton konsernya mereka di teater JKT48, beli handshake dan macam-macamnya itu mereka yang voting sendiri. Dan akhirnya terpilih Faye yang jadi ranking 1. Oh, Faye menjadi ranking 1 ya kemarin. Dan kalau kita lihat juga ini merupakan momen atau hari yang kemarin itu merupakan hari yang sangat apa ya, penting banget buat mereka. Dan juga ada momen-momen yang mengharukan ya, itu. Karena ada sempat nangis-nangis juga. Semua terharu waktu namanya dipanggil berdasarkan rankingnya. Maju ke depan nangisnya, nangis sekali ya. Deg-degan, tapi itu ya mudah-mudahan nanti single 10-nya juga laris. Laris ya, manis.